Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi di channel saya Rumbeng Auto, channel seputar otomotif ya. Nah, kali ini saya sudah sampai nih, kali ini saya ke tempat lelang. Lama sudah nggak update harga. Ini ya, nanti saya update dikit-dikit aja ya. Saya sambi, soalnya kan amanah juga toh nyariin mobil orang. Ya nanti saya sambilah dikit-dikit nih. Kebetulan saya sudah sampai. Ini sudah sampai di lokasi. Kayaknya sepi nih pemirsa nih. Biasanya itu parkirnya sini rame banget nih. Nah ini sepi nih, belum ada yang datang. Apa emang sepi? Apa gimana ini? Kadang sudah jam berapa ini? Sudah lewat setengah jam ini. Kan bukanya jam 9 ini, udah setengah 10. Apa mungkin belum pada datang ya? Ya kan sepi bener ini, emang sepi nih. Tapi ya belum tentu juga sih ya. Kadang nanti tiba-tiba ramai ini, sepi bener ini. Paling berapa mobil nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 8 mobil ini yang datang ini. Langsung aja wes, aku cek dulu aja, waktunya mepet juga sih, makanya nanti saya update nya ya ini ya, sambil nyambi saya ngecek. Kalau saya lagi video call sama yang apa yang pesanan ya, saya nggak bisa video juga ya, sedikit dikit lah ya kan, paling nggak kalian tahu perkembangan harga pasar sekarang ini toh di masa new normal ini. Oke, kita masuk dulu. Tunggu bukti. Alhamdulillah sehat. Ini apa KTP? G. Met. Alamat. Ini nomor telepon. Ini katalognya. Ya. Ini. Sarung tangan juga harus. Harus. Oh iya. Ini Om, ini sing biune cuman palaknya gini. Palaknya kaleng, ambil semua. Oke. Ini wah bane juga wis tukar tambah pol-polan. Serepnya enggak ada semua, sama dongkrak enggak tahu dongkrak di sana. Dongkrak atau apa di sini enggak bekas. Itu pintu nut-nutnya masih utuh, belum bekas dari 2019 ya. Soalnya ini kilometer kayak 6000 tenan apa ora itu. Ini bolong ini. Ini tombol apa? Tombol fog lamp gitu biasanya. Buat tombol fog lamp. Kayaknya yo beres lah, masih kilometer 6000 pokoknya sama kombongannya sudah terus hasilnya bagus. Nyambi ya, ini ada juga ini apa, Rio E 85 juta tahun 2015 yo, transmisi manual. Tapi nah, cuma nih keplikan wae gitu. Joknya udah, ini sarungan loh, udah sarungan. Ini ada mesut di sini ya. Ini 68 juta, tipenya apa? GLS, ini mesti GLS 2015. Kali mon nih,
Nikon tipe apa? Oke, LKE ya, tipe ini. 55 juta. Pas ini Captiva. Captiva nih pintunya nih, kare. Wow, pintunya. Jadi pakai kulit meletak malah. Ya tipe G Matic ya tahun 2014. Lumayan sih tipe G. Cewek-cewek buat pulang pergi kerja ini lumayan ya Kia. Oh ini paling kayak gitu ya, udah pada peralatan gitu. Ini ada Toyota Yaris. Tipe tinggi kayaknya. Iya kan Matic tahun 2011. Pas 2011 cuma 100 juta ini ya. Kelas S. Bagus ya. Ini kita mirip 60 juta tahun 2013 di Black RS ya. Matic juga ini mobil kecil ya. Matic pacar jalan ini untuk yang kaum hawa ini cocok ya buat. Oh lah ini apa nih? Oh ini lepas nih. Nih, apa ini? Wah, cat ulang semua ini mobil ini. Di 2018 loh 63 juta murah ini, cuman ya kayak gitu mobil. Ya, mobil murah kayak gitu. Kalau murah itu ya harusnya diterima seperti itu kondisinya. Nah, ini yang sebelahnya ini kalau pengen yang mewah ini. Ini ada Velfire ini. Velfire tahun berapa ini? Suara 18 juta aja itu. 2010 ya, Empire. Kunci. Ini ada 7 juta umat nih, Avanza tipe G ya. Kayaknya tipe G nih, banyak bagus nih mas bro. Tipe G berapa? Tipe 2014 94 juta ya. Tipe 2014 namanya tipe G masih komplit, baunya bau salon ya. Itu bahan cadangannya di sini saya. Ya. Ini video 2017 om, 2017 loh ya, motor kayak gini lah ya, tipe E ya, ya tipe standar lah. Wah, video 2017 ini double airbag ya, tipe E, tester juga masih seperti ini ya, 2017 ya. Kotor mesinnya. Salonin.
model yang jelas ya, ada new model. Ini biasanya udah digital ini. AC-nya digital. Nah, dashboardnya banyak orang ini tuh. Harganya cuma 95 juta 95 juta aja 2016 ya, manual tadi ya. Ini sudah keles ya, kuncinya sudah keles ini, tidak bisa dibuka kunci. S-Cross Suzuki S-Cross ya. Banyak masih baru-baru ya. Keles, udah dual VVT ya, bensin dan ini 170 juta ya, 2016 ya, 170 juta VVT dan bensin ya, bensin paling kalau diesel ya pasti itu. Kondisinya bagus. Tipe G. Belakangnya bagus, jarang dipakai belakangnya, depannya sering dipakai lagi. Ini kayak tipe G kok, tipe G ini kayak ya, tipe G iya tuh. Ah ya, tipe G ribuan plate ya, Nova ribuan juga cukup gede nih. Ribu 186 cuma 186. Lupi manual tahun 2018 loh, tahun 2018. Oh iya ini bentar. Bentarnya. Masih C240 Mercedes-Benz C240. Wah, kayaknya jos ini. Wah, bodinya tebal memang benar masih. Masih bodinya bagus tebal. Kayaknya kok baru ini ya, masa. Ini ada lesem. Ini masih 2006 ya, C240 79 juta. Wah, mobil priwet. Saya buat priwet ini. Dalamnya. Ya, gini ya. Wah, sunroof men. Sunroof nih, tapi sunroofnya nih. Udah sunroofnya tuh. Gak bisa buka. Oh. Coba sunroofnya nih. Sunroof. Masih Mercedes Benz. Nah, rupanya kayak gini ya. Harian ini manual ininya. Pencetannya ini ya. Akhirnya sih enggak. Ya, udah tua jadi tapi softer loh. Jadi Mercy kita beralih ke ini Corolla. Corolla Altis ini tahun 2004 49 juta. Nah, otomatis gitu ya. Ini mesin kedua beli ini kalau ini Altis ini. Ini lah, wah. Habis masuk Mercy masa sini kurang mewah. Wah, dari Altis juga sudah mewah luar biasa. Wah.
masih sangat besar tuh. Tipe G ya artisnya. Tipe G. Tipenya bagus sih loh, tipenya hasilnya sudah digital loh, tipe FS apa ya Mas itu ya. Ini ada spion nih, wah spionnya lepas, spion itu spion kanan, spion kanannya berarti lepas. Ya untuk kalau yang cewek nih cocok ini, matic matic enak loh. Nissan Mati itu mobilnya enak, mobilnya enak Nissan Mati. Spionnya berarti spionnya lepas, ini dia spionnya, bisa dipasang sih nggak masalah, yang penting murah. Ini untuk proyektor sudah ini tapi ya sudah lukin ini 2015 ya, tapi apa yang didapat dari mobil ini, nah ini sudah kelas ya, sudah kelas semuanya, ini sudah pasti sudah sekat pasti lah. Iya wah spekernya Bose tuh, Bose tuh kita kontak dulu. Ini sudah dual zone, sudah dual zone, sudah auto climat ya. Rejunya terus start stop. Apa itu sana? Wah, nggak kelihatan sana. Wah, itu macam-macam itu sana. Kayaknya apa ya? Nggak kelihatan. Nah, itu kelihatannya. Komplit. Ini. Ini enggak colok kunci soalnya. No fish. Fish. Tuh, ada fish. Truk-truk tuh. Ada fish juga nih. Berwisata. Ish. Long. Long, 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 long. TV-nya diambil, TV-nya diambil. Jam. Mobil Lancer ini, Lancer ini keren nih anak muda, keren nih 21 juta tuh. Lancer nih, Lancer tapi kondisinya ya kayak dia. Ya Pak Lom ya, namanya tua, mesin tua seperti ini keren lah. Masih ori ya, waduh ya biasanya nggak ada, cuman ini kan aslinya masih ada, biasanya setelah setirnya udah ada. Penampakan ini nih, udah banyak juga ternyata tuh. Nih. Nih, udah mulai banyak tapi lumayan sih, biasanya sih tengah-tengah juga oke, tapi ora oke. Oke pemirsa, aduh panas banget. Oke pemirsa, udah gosong nih saya,
Kebetulan hari ini panas banget ya kan. Kebetulan, tapi yang datang dikit ini, yang datang emang dikit ini. Ini lumayan dikit, cuman ini udah agak ramai, tetap aja masih sepi sih. Mohon maaf karena videonya hanya itu aja ya contoh saya ya, karena saya tadi juga bagi waktu sama nyariin unitnya kan, saya bagi waktu sama nyari unit juga karena saya kan butuh video call, butuh telepon juga kan, nyetak waktu toh, butuh ngecek juga toh, makanya saya bikin videonya hanya sedikit aja. Ya mohon maaf karena mungkin hanya segitu aja contohnya ya, nanti lain kali kita sambung ya. Makanya jangan lupa subscribe channel saya biar kalian bisa ngikuti perkembangan harga mobil di lelang ya. Wah dikit-dikit aja nggak masalah, yang penting nanti saya update lah ya kan. Saat ini memang lagi agak sibuk karena saya bagi waktu kan, waktu itu kan jam 9 buka maksimal jam 12, itu cuman 3 jam, itu nanti dibagi waktu buat itu kan waktu buat ngecek mobil ya kan, belum kadang kita ngantri kuncinya atau apanya kita ngantri juga ya kan, itu ngecek mobil itu dan panas banget di sana emang. Nah saya harus bagi waktu juga sama video call sama yang pesan, terus ada telepon dan macam lain sebagainya lah. Makanya saya ya hanya nyambi-nyambi aja ketika di sela-sela itu, saya nyambi-nyambi apa shooting video ya kan, karena nggak punya kameramen ya. Jadi kalau kalian yang mau jadi kameramen ya kan, kalian ikut saya aja ya, kameramen tapi tidak bayaran ya kan. Kamu ikut saya, hitung-hitung kalian tahu harga mobil ya kan. Udah dulu ya, nanti lanjut lagi ya, yang penting kalian subscribe, nanti pasti akan lanjut lagi. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.